Hai guys, sekarang udah sampai di The Lost World Castle di daerah Kaliadem. Tempat wisata ini lagi hits banget di Jogja karena banyak banget spot foto Instagramable di sini. Ayo langsung ikutin aku ya. Untuk harga tiket masuknya Rp30.000 per orang guys, dan untuk balita masih gratis. Nah, di tempat ini juga sudah menjalankan protokol kesehatan secara ketat. The Lost World Castle ini merupakan tempat wisata di kawasan lereng Gunung Merapi. Dan tempat ini menjadi sangat populer dan menjadi hits banget di Jogja. Karena banyak yang bilang bahwa The Lost World Castle ini menawarkan keindahan berupa bangunan mirip dengan benteng Takeshi yang ada di Jepang. Nah, ini aku mau nyobain spot foto yang selalu ramai antrian. Spot ini adalah spot seperti foto di negeri awan. Nah guys, sekarang aku udah turun ke bawah. Tadi kan aku di atas, nah sekarang aku turun ke bawah. Ternyata di sini luas banget guys dalamnya. Kalian bisa lihat sendiri, banyak banget spot foto yang bisa kalian jadiin untuk objek foto di sini. Nah guys, kalian juga bisa foto di spot foto tembok besar ini guys. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk arsitekturnya sangat unik, berbentuk kastil. Kalau di sini kalian berasa banget bukan kayak ada di Jogja kan guys, tapi kalian berasa kayak lagi ada di luar negeri. Nah, ini dia rumah pohon yang bisa kalian jadiin untuk spot foto kece kalian, guys. Oke guys, sekian video dari aku. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa buat kalian untuk like, komen, dan subscribe video ini. Bye!